Oke, ini tadi memperbaiki pintu kaca ya, kacanya macet guys. Nah, untuk semuanya ya, sepatu berguna ini. Sebelum bongkar-bongkar, tadi ini sudah terlanjur dibongkar kiri kanan. Ternyata masalahnya di saklar guys. Jadi sebelum bongkar nanti lain kali, cek aja dulu saklarnya. Ternyata masalahnya itu cuman mau dibersihkan ya, karena kotor dalam kontaknya antara besi kotor. Cara lepasnya juga di sini modelnya cuman model pin-pin aja ya, nggak perlu obeng. Jadi untuk pelajaran untuk kita semua guys, untuk kaca mobil yang macet sebelum dibongkar kemana-mana, cek dulu saklarnya. Oke, ini coba ya, kita lepas, tekan aja itu, tekan baru tarik. Oke, terus kita buka. Saya tunjukkan di mana masalahnya. Oke, jadi pinnya ini guys, ini kotor ya. Bersihkan lagi pakai kamplas, kertas gosok. Bersihkan ini, bersihkan ininya juga. Oke, ujung-ujungnya ya. Ini sama ini. Kata enggak? Ini sama ini. Kalau sudah tinggal dipasang. Cara pasangnya, oke, satunya ke sini, satunya menghadap ke situ, satunya menghadap ke sini. Berlawanan ya. Oke. Tinggal dipasang. Gitu ya. Kalau ini sudah oke, tinggal kita pasang ke sini. Ini untuk Datsun Go ya, tapi tipnya berlaku untuk semua jenis mobil guys. Jika kaca macet, jangan dulu dibongkar door trimnya, nggak usah dulu dibongkar, apalagi repot-repot. Tadi di dalamnya saya bikin pelumas, karetnya juga kita bongkar. Ternyata yang rusak ininya guys. Oke, terima kasih.